Bila penganiayaan dan pengusahaan ya, yang terjadi di rumah sakit KBP Balige pada tanggal 10 hari Minggu, pada tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30, di mana korban inisial MT dan pelakunya adalah TS dan CS, di mana para pelaku ini kita kenakan pasal 351 ayat 1 dan pasal 406 KUHP. Untuk motif sendiri, mungkin para pelaku ini tidak puas dengan pelayanan dari tim medis kita di rumah sakit, sehingga melakukan pengusiran penganiayaan. Sedikit kami sampaikan urutan kejadian, ya, di mana pada hari Minggu tersebut malam sekitar pukul 00.30 itu terjadi laka lantas, ya, tunggal. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit, dan rumah sakit tersebut sudah dilayani, ya, dilayani. Kemudian dari rumah sakit untuk menanyakan masalah administrasi, sehingga dari teman korban itu menghubungi rekannya terkait masalah identitas. Kemudian datanglah dua pelaku ini ke rumah sakit dan merasa mungkin tidak puas dengan pelayanan rumah sakit, sehingga melakukan pengerusakan dan penganiayaan. Kemudian di sini kami dari pihak kepolisian telah merespon, ya, laporan tersebut, kejadian tersebut, sehingga kita tindak lanjuti, di mana kita telusuri keberadaan pelaku dan sudah kita amankan di Medan, ya. Sementara pelaku masih di Opnam, di rumah sakit. Kemudian yang pasti di sini kan pihak kepolisian, ya, sudah menindaklanjuti kasus tersebut dan saat ini masih dalam proses. Kemudian kemarin juga sudah ada diadakan press release di Polda oleh Bapak Kapolda langsung, di mana di situ juga ada pihak keluarga pelaku ada permohonan maaf, ya, atas kejadian tersebut. Kemudian kepada rekan semua, teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, diminta untuk memberikan kepercayaan ini, ya, penanganan ini kepada pihak kepolisian. Yang pasti